Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak meminta rakyat Kelantan menilai kepimpinan Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat sama ada beliau masih layak diberi kepercayaan untuk membawa kemajuan dan perubahan di Kelantan. Katanya tempoh yang cukup lama sudah diberikan untuk rakyat menilai sama ada Mursyidul Ampas itu menerajui Kelantan. Sehubungan itu, Najib meminta rakyat Kelantan melakukan reality check atau pemeriksaan tahap sebenar keadaan Nik Aziz itu sama ada beliau masih mampu untuk membawa Kelantan ke arah perubahan. Tapi nak takde negeri, nak terima idea baru, mestilah kepimpinan itu segar, ada tenaga dan mampu untuk membawa perubahan kepada negeri Kelantan yang kita. Saya yakin anytime pemimpin kita yang kita akan ketengahkan boleh buat pembaharuan pada negeri kita. Dia nyanyuk dah tu. Nah, bukan saya tak hormat dia. Saya hormat dia. Tapi saya kata mesti ada reality check. Orang putih kata reality check. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis pelancaran tuition percuma Satu Malaysia di Kota Baru. Turut hadir Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Dr. Awang Adik Hussein dan Calon BN Parlimen Kota Baru Datuk Muhammad Fatmi Cik Saleh. Tambahnya, Nik Aziz dilihat masih mampu memegang jawatan selaku Mursyidul Ampas, namun untuk menerajui kerajaan, faktor usia dilihat sudah tidak lagi sesuai buat Nik Aziz. Justeru katanya, sudah sampainya rakyat Kelantan membuat perubahan pada 5 Mei ini bagi merealisasikan hasrat kerajaan membawa Kelantan maju seiring dengan negeri lain.